Omicron ni adalah salah satu dari varian baru yang dikenal pasti selepas Alpha, Beta, Delta, yang mana berkemungkinan lebih berbahaya kerana lebih cepat tersebar. Seperti yang kita ketahui, varian Omicron sangatlah berbahaya. Ia mempunyai 50 bahagian bermutasi berbanding dengan varian yang sebelumnya. Jadi, ia dapat merebak dengan lebih cepat dan boleh bawa kepada maut. Corona adalah sebuah ancaman baru dalam situasi semua negara sedang bergelut memperbaiki ekonomi yang disebabkan oleh kes COVID-19 varian Delta dan terkini Omicron. Jadi varian ini berkait rapat dengan jangkitan berganda hasil dari virus COVID-19 dan influenza, atau lebih difahami dan dikenali komplikasi kesihatan terhadap saluran pernafasan. Antara simptom bagi viral corona ini adalah seperti batuk, demam, keletihan, sakit tekak, sakit sendi dan otot. Yes, ini berlaku first time dekat Israel. Dia jangkit dekat seorang perempuan hamil yang tak ambil vaksin. Jadi guys, apapun pendapat anda, bagi saya, ambillah vaksin sebagai satu langkah, bukan je untuk diri kita, tapi orang sekeliling, malah dunia. Ia merupakan salah satu titik permulaan yang baru untuk kita untuk mula menerima dan tidak takut jika munculnya varian-varian yang baru. We took an example with the flu corona, di mana combination antara flu dan juga corona. Jadi di masa akan datang, mungkin akan adanya combination-combination yang terbaru. And soon we are move to the endemic phase. So we need to live with it, and it's our responsibility untuk tahu what are the precaution steps that need to be taken. Macam saya jenis yang senang dapat penyakit. Jadi bila saya demam sedikit je, saya jadi tak keruan nak fikir dah. Jadi saya harap kita semua terhindarlah daripada penyakit-penyakit ni. Stay safe everyone.